Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ATT, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran PAI hari ini? Jika sudah siap, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. ATT, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari doa sebelum belajar. Adapun untuk materi hari ini yaitu doa setelah belajar. Nah ATT, makna dari doa sebelum dan sesudah belajar yang kita baca setiap hari menunjukkan pengakuan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya manusia dilahirkan tanpa ilmu, lalu Allah memberikan ilmu melalui panca indera dan disimpan dalam ingatan kita. Oleh karena itu, manusia harus belajar dan berdoa agar ilmunya bertambah dan bermanfaat. Ketika berdoa, kita memohon agar ilmu kita bertambah dan memohon ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat artinya selalu mendatangkan kebaikan, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Baiklah ATT, sekarang mari kita hafalkan kembali doa sebelum belajar beserta artinya dan kita sebutkan harokat yang terdapat dalam doa sebelum belajar. ATT siap? Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk memahaminya. Nah, sekarang mari kita sebutkan harokat yang terdapat dalam doa sebelum belajar. Fathah, tasydid dan kasroh, kasroh, sukun, kasroh, sukun, kasroh, sukun, fathatain. Fathah, sukun, dhammah, sukun, kasroh, sukun, fathah, sukun, fathatain. Alhamdulillah ATT sudah bisa menyebutkan harokat dalam doa sebelum belajar. Nah sekarang ATT mari kita pelajari doa setelah belajar. Mari kita bacakan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Kita ulangi lagi ya. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ATT kita sudah berlatih membaca doa setelah belajar. Jangan lupa dibaca kembali di rumah ya. Nah, selain membaca kembali di rumah, ATT kerjakan latihan soal pada halaman 68 sampai 69. Baiklah ATT, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.